sepuluh lebih umur bunga empat, at least umur bunga dua harus. Iya, kalau salah nanti mohon maaf. Arisman nomor punggung 8. Ini bukan tim manajer dari Jaya PC Rambang, mahasiswa RTB Humas Dusun Pintu Angin, Halal Kita PC Bengkel Alanihu Tanjung 87 bersama Bung Timbul, Diki Aidil, Makeup Reza, Amri Kusen. Itulah para pemohon sponsor acara turnamen 2021-2022 berserta grup Rabana Al Hidayah, keluarga besar Marga Hasibuan, tim sepak takraw Halak Kita Hasibuan, pemuda pemudi Kampung Baru Atas, Dialer Honda CP Krismas Jaya, PT Eko Parmi La Pendos, berkah teknik AC Rahmat Thompson, karya Kusen, Mesin Staklim Kampung Baru Atas, Bumdes Haiti karya RTB, dan rombongan Rumpa Rimba Danau Sibogas, dan CHE KP dan restoran. Itulah para pendukung acara Open Turnamen 2021-2022 dan para seluruh para penonton yang telah sugihnya menyumbangkan untuk membeli tiket. Itulah para sponsor acara Open Turnamen 2021-2022 dan buat manajer dari Jaya Besi agar kiranya menghasilkan nama daftar pemain kita pada sore hari ini buat tim manajer. Baiklah para hadirin dan para seluruh para penonton, para sore hari ini dari FUPC Rahul Kepenuhan akan menurunkan pemainnya pada sore hari ini. Hari nomor punggung 6, Edi nomor punggung 4, Nasar Tunggal nomor punggung 3, Madi nomor punggung 11, Hafiz nomor punggung 9, Billy nomor punggung 12, Giga nomor punggung 1, Putra nomor punggung 5, Padli nomor punggung 10, Waza nomor punggung 2. Sedangkan tim manajer dari FUPC Rahul Ama Sunara. Ya, kalau salah nanti mohon maaf. Dan untuk Jaya PC Rambang Muda Desa Rambang Muda, pada sore hari ini akan menurunkan pemainnya. Eki Bintang nomor punggung 5, Bayu nomor punggung 3, Lukman nomor punggung 2, Indio nomor punggung 10, Lady nomor punggung 4, Edwis nomor punggung 2, Arisman nomor punggung 8. Ini bukan tim manajer dari Jaya PC Rambang Muda Pidel. Itulah tim manajer dari Rambang Muda pada sore hari ini. Baiklah para seluruh para penonton, sedangkan dari FUPC berkostumkan putih kemendasi hitam, sedangkan dari Jaya PC berwarnakan kostum baju biru kemendasi putih. Itulah dia para pemain kita pada sore hari ini. Mari kita saksikan beramai-ramai di lapangan Dusun Pintu Angin siapa akan berhasil pada sore hari ini untuk putaran kedua. Lebih dulu ya, lebih. Sudah sempuas, dah.